Ya, halo bosku. Nah, bagi kalian yang mengalami hal ini atau hambatan ini di view grip, workernya terjadi hal seperti ini ya. Jadi pada saat kalian play workernya, terus kalian tinggal, terus kalian balik lagi, terus kalian lihat ini mentok di sini di Instagram begini. Bagaimana cara mengatasinya biar workernya itu berjalan dengan lancar tanpa hambatan mencari koin atau lagi menambang koin di view grip ya bosku. Jadi caranya sangat simpel, terus ikutin gua di Palevi channel. Jangan lupa support gua ya bosku ya, dengan cara like, comment, and subscribe, karena itu gratis ya bosku ya, biar gua lebih semangat lagi gua membuat konten yang terbaik buat kalian ya bosku. Oke, let's go. Oke, bosku. Nah, cara mengatasi ini sangat gampang dan sangat simpel banget ya, bosku. Pertama-tama kalau kalian menghadapi tampilan seperti ini, kalian close aja dulu. Workernya juga kalian close, bosku. Nah, terus kita balik lagi ke Chrome. Terus kita refresh dulu sekali. Oke, ini udah di refresh sekali. Terus kalian buka new tab. Nah, di sini kalian ketik Instagram. Ini kuncinya. Kuncinya itu kalian harus masuk dulu ke Instagram ya bosku ya. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya sih dari view gripnya buat pengalihan ya bosku ya. Pengalihan halaman pada saat workernya bekerja, workernya jalan. Jadi kan kalian bisa lihat di analitik kalian itu kan ada berbagai macam penelusuran ya. Ada penelusuran YouTube, ada eksternal. Nah, eksternalnya itu kan kebagi lagi, ada Facebook, ada Instagram. Nah, ini fungsinya Instagram ini. Jadi kalian masuk aja ke Instagram kalian bosku. Rewind, harus kode dulu. Kasih kode dulu. Ini karena gua jalanin view gripnya ini di RDP ya bosku. Nah, oke. Jadi kedetek seperti ini kan. Jadi IP-nya kan berbeda. Jadi gua harus masukin kode. Kode OTP. Oke, langsung aja. Nah, kode OTP-nya ini bakalan masuk ke email kita ya, bos. Jadi kalau kalian menjalankan view grip itu dengan RDP, terus mau konekin di Instagram, terus terjadi hal begini, gampang ya bosku. Ini jadi gua kasih dua tutorial atau dua trik ini sekaligus. Oke, udah merespon, udah masuk nih. Udah masuk. Nah, ini kan udah masuk nih. Kalau udah masuk ke Instagram di browser, kalian close aja ya bosku ya. Nah, kita refresh dulu sekali lagi browsernya. Terus kita buka workernya bosku. Nah, kita langsung open worker, minimize aja. Terus kita start worker. Nah, ini bakalan nggak bakal terjadi crash atau dia terganggu oleh halaman Instagram seperti tadi ya bosku ya, di awal tadi. Nah, ini berlaku buat browser lain yang kalian pakai. Misalnya kan ini gua pakainya Google Chrome. Kalau kalian pakainya itu Firefox, wajib di Firefox-nya juga kalian harus login di Instagram ya, bosku ya. Sedikit info gua kasih tahu fungsinya apa pengalihan di Instagram itu apa sih fungsinya, Bang? Fungsinya itu pada saat kita bikin kampanye ya, bosku ya. Oke. Gua ke dashboard dulu. Nah, pada saat kalian bikin kampanye, misalnya YouTube view kan, add. Nah, di sini kan kalian masukin ya title, linknya, terus view nih, view. Terus, nah, nggak semua orang itu memilih search by keyword ya bosku. Ada juga orang kalau nggak ngerti, nggak paham, apalagi orang itu nggak ngikutin tutorial gua. Di video-video gua tuh banyak tuh tentang view grip lengkap. Kalau gua kan biasanya pakai search by keyword, nanti penelusurannya penelusuran YouTube. Nah, kalau dianya pakai directly ini bakalan muncul penelusuran eksternal.
Nah, penelusuran eksternalnya itu larinya ke Instagram tadi, bosku. Nah, begitulah penjelasannya. Penjelasannya singkat, padat, ya cukup panjang juga ya, bosku. Dan cukup sekian tutorial dari gua. Jangan lupa support gua ya, bosku, dengan cara like, comment, and subscribe ya, bosku. Dan aktifkan notifikasi lonceng ya, bosku. Biar pada saat gua upload video terbaru, kalian langsung mendapatkan notifikasinya. Dan biar gua semangat juga ya, bosku ya, buat membuat konten-konten atau video yang bermanfaat buat kalian. Oke, gua dari Palevi Channel pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.